Kegiatan Sarasehan Badan Admil Zakat Nasional atau bisa juga disebut dengan Basnas Kabupaten Karanganyar digelar perdana di tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Pada kesempatan ini, Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dan kerja keras Basnas dan semua pihak sehingga pengumpulan zakat, infak, dan sedekah Kabupaten Karanganyar dapat melebihi target, yakni Rp21.700.000.000, lebih dari target Rp19.000.000.000. 520-an sekian kabupaten kota di Indonesia paling terkumpul paling banyak kan kabupaten Karanganyar. Saya kata itu. Kita mendapatkan apresiasi dari Basnas Pusat Awards pengumpulan terbanyak kemarin tertentik dan terus nyabet penghargaan-penghargaan. Sementara itu, di sela-sela sambutannya, Bupati Karanganyar Priyatmono menyampaikan tausiahnya sekaligus. Waktu melaksanakan perintahnya menjaga namanya barang ini kaya mau kok perintah itu yang lompanya cek maka dicetak ke oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan sampai nyari alamatnya jiliat orang di situ. Lebih lanjut, ia mengatakan seperti agama Islam mempunyai Al-Quran yang di dalamnya sudah dijelaskan dengan detail. Jangan mengajarkan hal-hal yang jelek dan cenderung menurunkan semangat. Demikian Diskominfo Kabupaten Karanganyar melaporkan.